Dok, dia masalah basuh ikan, basuh daging, dia masalah air berubah. Air berubah, sekarang ni walaupun air datang, keadaan betul dah. Tapi air berubah, jadi najis. Padahal ni, air datang, tapi air berubah, air jadi najis. Sebab tu akhir sekalinya, dia bubuh dalam bekas yang air tidak bertakung. Sebab apa dia tak ambil air tu berubah? Dia tak ambil air tu berubah. Sebab kalau kira asalnya, okey dah. Sebab ikan, daging dalam bekas, dulu air tak masuk lagi. Dia buka air kemudian. Tapi masalah sekarang air tu berubah. Tu jadi najis sebab berubah. Air datang sekali pun kalau berubah najis. Sekarang ni berubah. Sebab tu dia akan bubuh dalam bekas lain. Kemudian dia pun datangkan air, dibiarkan dia rejak-rejak orang panggil. Atau lain sebab dia darah tu jadi najis air. Walaupun air datang sekalipun, dia tak sama dengan basuh pakaian. Bak pakaian dia hanya sifat najis sikit je. Adapun ikan ke daging ke, ikan ayam ke daging ke, darah tak masalah daging. Darah banyak. Jadi walaupun air datang, tapi air yang bertakung tu berubah najisnya. Tadi saya buat air datang betul dah kaedah, tapi kalau air tu berubah dengan najis, air kalau berubah, ijmuk ulama najis. Sebab tu lah dia akhir sekali dia buat dah bekas jarang tu. Lepas tu barulah dia ni datang air. Dia datang air bukan kerana ni, sebab dia tak ambil jadi air jadi bertakung dengan air darah, air najis. Darah najis. Tu jadinya tak ada masalah tu. Tapi jangan hak salahnya dia ambil daging hak najis diselam dalam tu. Lepas tu dia pun pergi goreng. Tu takkan dia suci, sebab daging bersama darah didatangkan ke dalam air sedikit. Sepatutnya air sedikit yang datang ke atas daging, tapi oleh kerana air itu berada pada air sama, air itu berubah dengan darah. Bila berubah darah, air jadi najis kerana berubah. Sebab itu dibubuh daging itu dalam bekas yang airnya tidak bertakung, supaya darah tu tidak keluar. Sebab dia bila ada dalam air lama, darah tu akan keluar. Kalau dia bila dia disiram sekali, air tak ada dah, darah tu tak keluar. Tapi kalau selama duduk dalam air, darah tak keluar. Keluar tu berubah je air. Air tu dipanggil air najis sebab berubah dengan darah. Bukan dengan sifat darah ni, dengan zat darah sendiri. Air tu najis. Sebab tu biasa waktu dia akan berubah bekas. Cuma kadang-kadang hak jenis dia bubuh dalam tu, waktu dia gigi goreng, waktu memang tak dah lepas tu. Dia panggil celup-celup gitu je. Dia celup-celup gitu je. Tu berat bagi tu, pasien tu berat.